menyentuh BCL saat tampil perdana di panggung. Berharap Ashraf Sinclair bahagia. Penyanyi Bunga Citra Lestari atau BCL tak mau berlarut dalam kesedihan. BCL secara profesional kembali manggung untuk pertama kalinya setelah sang suami, Ashraf Sinclair, meninggal dunia. Adapun Ashraf meninggal dunia pada Selasa 18 Februari 2020 pagi karena serangan jantung. Unge, sapaan akrab BCL, tampil di acara musik Friday Fusion di SK Quarter Dome Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat 22 Februari 2020 malam. Penampilan perdananya ini BCL berharap dapat membuat mendiang Ashraf Sinclair bahagia. Selama penampilan, BCL dengan mata berkaca-kaca masih merasakan pilu sambil bernyanyi. Sesekali ibu satu anak ini terlihat emosional. Bahkan BCL di tengah-tengah penampilannya juga memberikan pesan menyentuh kepada penonton. BCL mengungkapkan terima kasih kepada semua orang yang mendukungnya ketika dalam masa-masa terpuruk dan berduka saat ini.